Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau ajak teman-teman untuk jalan-jalan di sini di LinkedIn. LinkedIn ya, LinkedIn. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu dulu LinkedIn itu apa. Dulu LinkedIn ini aku gunakan untuk spam ya, spam backlink. Nah, jadi kalau misalnya dia kan ada banyak jenis-jenis backlink ya untuk website itu pas main blog lah. Nah, untuk SEO dulunya LinkedIn ini bagus teman-teman. Nah, di sini LinkedIn ini situs web jaringan sosial yang berorientasi bisnis, terutama digunakan untuk jaringan profesional. Jadi teman-teman bisa mendapatkan sesuatu tentang bisnis, bisnis ataupun pekerjaan di LinkedIn ini. Nah, didirikan tahun 2002, jadi udah lama banget ya. Sekarang 2020, yang ini 2002. Nah, kantor pusatnya itu di Amerika dan penggunanya sudah banyak sekali teman-teman ya. Aku aja udah daftar itu sejak tahun 2011. Jadi 2011 itu daftar di LinkedIn ya, sampai sekarang masih ada akunnya. Cuman kita nggak buka pakai akun itu, kita akan buka pakai akun yang lain baru buat. Nah, kita klik aja LinkedIn Indonesia-nya. Siap. Kita akan lihat apa isi dalam dari LinkedIn ini. Nah, kalau teman-teman belum daftar, silahkan daftar dulu. Oke, daftarnya gampang kok. Tinggal klik-klik aja. Klik daftar, nanti ikutin instruksinya. Sampai kayak kalau dia kirimkan email verifikasi, masuk ke email verifikasi email kita, lalu klik verifikasinya. Nah, di sini teman-teman akan dapatkan tampilan seperti ini. Sangat sederhana sekali dan berisikan sesuatu yang berbau-bau bisnis ya dan berbau-bau job. Di sini selamat datang penulis, katanya kan perbarui profil Anda. Jadi kita harus memperbarui profil kita. Nah, di sini aku belum perbarui profil ya. Nah, profil, jadi aku tulis di situ analisis di arsitektur. Dan di sini teman-teman silahkan ubah dulu sampai dia benar-benar oke profilnya ya. Nah, oke, siap. Kita lihat yang lain lagi. Di bagian sini ada jaringan saya ya, ini dulu tambahkan feed ke Anda. Jadi feed ini gunanya supaya kalau misalnya orang tuh update misalnya kan, nanti dia bakalan muncul gitu. Nah, kita klik aja, klik lagi. Oke, siap. Ini lowongan kerja biar banyak ya. Lihat semua rekomendasi, jadi kita lihat semua rekomendasinya, kita follow semua ya, follow biar nanti beranda kita itu muncul banyak sekali info-info menarik tentang pekerjaan dan seputar dunia bisnis ya. Nah, ini juga orang ini pengikutnya banyak sekali teman-teman. Ini kayak Tokopedia ya, 452 pengikut. Aku sampai sekarang juga pengikutnya sedikit ya, bahkan nggak ada sama sekali. PT Utama Karya nih 100. Nah, kalau yang ini mana tadi? CEO-nya, CEO LinkedIn 10 juta coy. Oke, siap. Dan LinkedIn juga bisa digunakan untuk mencari traffic ya. Nah, ini kemudian kita lihat di sini. Oke, ini profil orang-orang ya, yang terhubung ke LinkedIn. Nah, kemudian dilihat. Nah, setelah itu kita hapus yang ini, kita tekan enter. Apakah udah masuk ya? Oke, nah ini udah masuk ya. Nih, udah mulai banyak ya. Colin, Morgoth. Waduh, banyak bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman harus belajar bahasa Inggris nampak nih. Karena ini websitenya website luar ya. Waduh, ID, LinkedIn. Nah, kemudian ini ada jaringan saya. Kita klik. Nah, ini untuk rekan bisnis. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin berhubung dengan dia, melakukan meeting atau berkonsultasi dan lain sebagainya, teman-teman bisa gunakan ini. Ini ada koneksi, tekan tim, kontak, orang yang saya ikuti, halaman, hashtag. Nah, kemudian pekerjaan. Kalau teman-teman mau cari pekerjaan, nah bisa di sini ya. Oke, siap. Nah, ini kita lihat Samora PT Dompu berdasarkan profil Anda. Jadi kalau kita misalnya pertama kali daftar, itu dia akan menanyakan detail kita, profil kita itu bagaimana, pekerjaan kita apa, hobi kita apa dan lain sebagainya. Jadi ini yang direkomendasikannya. Nah, siap. Nih kita buat sini posisinya, ini kotanya, misalnya kotanya
Jepang ya. Jepang, siap. Oke, kita langsung klik, nanti dia muncul. Nah, ini. Di sini ada Business Analyst ya, Tokyo, Jepang. Perusahaannya 35 pelamar, ini pekerjaan tidak berlaku. Ini ada Community Trust and Responsible. Tuh, ini deskripsinya. Jenis pekerjaan penuh waktu ya, jadi pekerjaannya seperti ini. Nah, ini selengkapnya. Oke, siap. Gajinya ada nggak? Gajinya kayaknya nggak ada di sini. Nah, di sini ada lagi Randons Japan. Nah, ini perusahaannya sampai besar juga. Di sini teman-teman bisa baca ya, kalau ngerti silahkan baca. Tingkat pendidikan bachelor degree. Nah, banyak ya. Atau kalau teman-teman mau yang ini, yang di Indonesia aja dah, gitu kan, gitu. Oke, siap, kita buat di sini Indonesia. Indonesia. Indonesia, siap. Kita cari. Nah, ini ada risk and control analyst ya. 58 pelamarnya. Oh, pelamarnya banyak ya. Banyak. Nah, ini responsibilities-nya ada. Qualification-nya ada relevant experience preferred. Jadi rata-rata memang perusahaan itu butuh orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman ya. Nah, bachelor degree ya. Di sini ada education-nya, data analyst dan lain sebagainya. Ini 4 hari, 3 minggu, 4 hari. Jadi gampang banget kalau cari pekerjaan di sini. Nah, teman-teman buat semuanya profil teman-teman tuh wow, yang wow. Biar orang tuh tahu kan, pas kita lamar, klik lamar, nah orang tuh lihat, wih ini sesuai dengan kualifikasiku. Nah, nanti teman-teman telepon oleh mereka. Oke, itu tentang LinkedIn ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Sampai jumpa dan terima kasih. Tetap stay di sini di channel Kejar TV. Bye-bye.